Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari mengenal ciptaan Tuhan melalui renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Ciptaan Allah yang Mengagumkan. Dan pada pagi hari ini, kita akan menjawab sebuah pertanyaan, siapakah aku, tentang mamalia. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami untuk menuntun kami dan memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 14. Aku bersyukur kepada-Mu oleh karena kejadian-Ku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Anak-anak, mari kita mulai. 6 cm persegi dari kulitku dapat berisi 65 rambut, 100 kelenjar minyak, 650 kelenjar keringat, saraf yang tak terhitung banyaknya, pembuluh darah yang sangat banyak, dan 1.500 reseptor saraf. Tulangku lebih kuat dibandingkan beton. Tengkorakku memiliki 28 tulang. Dewasa memiliki 28 gigi permanen. Aku memiliki 250.000 kelenjar keringat di kakiku. Lebih dari 60% dari tubuhku, 70% dari otakku, 80% dari darahku, dan hampir 90% dari paru-paruku terdiri dari air. Aku bisa bertahan sebulan tanpa makanan, tetapi hanya seminggu tanpa air. Aku adalah hal terakhir yang diciptakan Tuhan pada pekan penciptaan dan dibuat untuk menjadi teman istimewanya. Apakah aku? Mari kita lihat jawabannya. Aku adalah seorang manusia. Tuhan membuat kita sangat istimewa. Kita diciptakan menurut gambarnya dan untuk menjadi teman istimewanya. Untuk berteman dengan seseorang, kamu harus meluangkan waktu bersama mereka. Jadi, pastikan kamu meluangkan waktu dengan Tuhan hari ini dalam doa dan belajar Alkitab, sehingga kamu dapat menjadi sahabat terbaik. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tentunya hari ini adalah hari yang spesial, karena kamu baru saja menjawab dengan sempurna pertanyaan pagi ini. Anak-anak, pernahkah engkau merenungkan betapa baiknya Allah penciptamu yang telah menciptakan engkau sebagai ciptaan yang paling sempurna dan istimewa? Cobalah untuk berdiri di depan cermin, lalu pandanglah satu persatu dari setiap anggota tubuhmu. Allah memperlengkapi tubuhmu dengan semua anggota tubuh yang sempurna dan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Anak-anak, Tuhan memintamu
untuk menjadi teman istimewa baginya. Oleh sebab itu, dia ingin agar engkau dapat bergaul lebih akrab dengannya, sehingga kamu akan mengenalnya lebih baik lagi. Hari ini, mari menjalin persahabatan yang istimewa dengan Allah kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.